So, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Sambung, sambung. Menonton. Channel ini. Aku rasa ini mungkin video sebelum kita menyambut bulan Syawal yang lagi membazir lah bagi aku. Compare to Ramadan, Ramadan tak membazir sangat. Walaupun dia adalah bulan yang membazir, so Syawal lagi membazir. Sebab ada banyak open house kan. So hari ni kita, aku, Amir sama seorang tetamu jemputan. Tetamu, tak kisah, tak korang tak payah tahu siapa. Kita pergi ke Bazar Ramadan Kampung Baru. So Bazar Ramadan Kampung Baru ni dia digelarkan Kampung Cashless. So dia gunakan touch and go lah untuk membuat payment. Tapi tak semua lah. Bukan tak semua, semua kedai boleh pakai touch and go tapi digalakkan untuk guna touch and go. Tapi kau boleh je pakai money. Duit kalau duit biasa. Credit card tak boleh lah. Walaupun dia panggil cashless tapi credit card tak boleh. Okay, so pembelian hari ni agak banyak. So kita ada beli mutabak daripada dua kedai. So yang kedai pertama mutabak Singapura, kedai seterusnya mutabak Piyu Rahmat. Mutabak Rahmat. So kedai, dua-dua kedai mutabak ni menyajikan dua mutabak yang berbeza lah bagi aku. Sebab mutabak Singapura dia ada konsep sendiri lah. Lepas tu aku ada beli ni Ayam goreng lah. Ayam bakar Sabah. Lepas tu Amir ada beli tahu bergedil. So untuk, aku rasa tu je untuk main. Lepas tu untuk dessert, dessert kita ada banyak kat lah. Aku beli ni Akok. Lepas tu Amir beli apa balik, apa balik cheese lah. Kecoh lah apa balik cheese. Belilah apa balik biasa. Ya, apa benda lah nak ikut trend cheese lah. Apa benda, cheese leleh lah. Alamak. Ui. Lepas tu air ada ni BB Katira. Tak tahu BB stands for what, aku tak tahu. Mungkin BB stands for Bukit Bintang. Cik, tiba je. So, kita tunggu untuk waktu berbuka. Dalam beberapa minit lagi. Invisible watch. Lagi 10 minit aku rasa. So, jom kita ke makanan yang telah diberi. Ya ke? A few moments later. Okay, so telah masuk waktu berbuka. Itu waktu maghrib. So sekarang ni aku nak terus try dia punya mutabak Singapura. So mutabak Singapura ni adalah lebih kepada mutabak tampal dia sebenarnya. Buka kari dia, aku tak tahu dia kari yang sebenar. Sebab banyak sangat benda lah. Dah kari. Banyak sangat kari kan. Ha, kita try lah. Bismillah. Rasa woodland dia. Rasa woodland? Okey lah, sama lah macam mutabak zam-zam kat Singapura. Boleh lah, boleh tahan lah. Sebab kadang mutabak tampal ni, mutabak kebanyakannya macam bawang je. Ini macam tepung padat dengan daging. Tapi daging ni macam biasa-biasa lah. Normal lah, mutabak. Daging jencang, daging hancur. Apa je nak expect kan? Nak rasa macam bolognese tak apa lah. Mungkin satu suggestion lah buat mutabak bolognese. Okay, so ni mutabak second. Mutabak Piyu Rahmat. Tak ada Piyu Rahmat, nanti orang cakap orang percaya lah benda ni Piyu Rahmat punya. Tak apa, ni mutabak Rahmat. Aku tak tahu dia asal daripada mana. Mungkin asal daripada Kampung Baru lah kan. Tapi yang penting dia asal daripada Malaysia. So kita try lah. So sekali lagi kita buka. Sedap lah, not bad tu mutabak ni. Boleh tahan lah, RM3 lah. Murah. Kita cicah sampai dia basah. Kita tekan. Sedap sikit. Tak. Kumpul dengan mutabak biasa kat tempat-tempat lain. Tidak pun mutabak kan. Tapi yang ni bawang ni macam blend in lah, together with the mutabak. So I think it's good, very good. RM3 je bro. Apa lagi kau nak? So, selain daripada mutabak, aku beli chicken wing. Style Sabah. Sabahan style. So ni set ni lah. Stacy je. Ni kepak yang. Pink kepak yang bawa Mokhtar Adin. Mau gaduh kah? Okay, dah. Okay, aku nak try. Tawak ayam. Kepak ayam. Oh, ni sedap. Asli Sabah. Asli gila. Sebab aku rasa memang dia diterbangkan daripada Sabah, pekerja dia tu. Bukan ayam lah. Pekerja dia terbangkan. Import from Sabah. Sedap.
dia well marinate. Dia rasa kadang-kadang kepak ayam rasa macam ui, hangus tau. Hak ni, ui, walaupun hitam terbakar hangus, legam hitam-legam. Cita sedap, sedap puas hati. So harga dia 5 ketul, RM10. So aku kasih Amir komen untuk semua dessert. Semua dessert lah. Dessert, appetizer, side dishes yang ada lah, air lah benda. Bagi Amir yang komen. Aku tak nak komen. Okay, what's up guys? So hari ni kita akan buat tahu begedil. Cakap ramings ya. Okay, so jodoh aku makan tahu begedil je tu. Dia makan semua. Bagi aku tahu begedil je. Okay, so tahu begedil ni aku tak expect dia tinggi sebab murah gila weh. Satu ni seketul RM1 je. So aku ambil perisa daging. Aku tengok macam dia punya goreng-gorengnya kriuk-kriuk tu banyak. So kita cuba dah terus tanpa melengahkan masa. Crunchy ke? Kentang dia padat dengan daging dia wujud. Hari tu aku pernah lah beli. Mahal tau. Tapi daging dia tak dapat dijumpai. Ni aku beli RM1. Missing in action. RM1. RM1. Daging dia wujud dengan boleh rasa daging dia. Aku rasa berbaloi lah sebab seketul dia RM1 je. Tahu gedan aku suka sebab luar dia crunchy, lepas tu dalam dia lembut. Lepas lembut tu ada daging. Mana tak sedap. Lepas tu dapatkan kicap yang pedas-pedas kan. Dah celup ni. Kicap tu apa? Ala Johor? Tak tahu. Ala Johor kan? Kicap-kicap pedas-pedas kan? Ala Kazram kan? Ya. Dah habis kan? Overall sedap lah. So kita terus ke dessert lah. Tanpa melengahkan masa. Lagu pun dah makin kuat. Tu. Dessert pertama, kuih akor. Kuih akor pandan. Jarut. Kita bahagikan dia. Terasa lah. Wow. Juicy tu tengah dia. Juicy gila. Dia macam kuih bakar yang lembik. Dia memang macam kuih bakar. Aku tak tahu resipi dia. Dia macam kuih bakar. Ni yang bukan pandan. Yang pandan, yang bukan pandan ni dia sekadar tak ada wangi pandan je lah. Tapi rasa dia steam manis semua sama. Yang beza dia wangi dia. Dia beza kat hidung. Kemanisan steam sama. Manisan dia sama. Flavor sama. Sedap. So kita teruskan je lah ke main dessert kita hari ni, iaitu apam balik cheese lele. Tengok. Dia apam balik yang jenis lembut lah. Yang besar ni, bukan yang crispy. Yang beza dia letak cheese je. Tapi tadi aku nampak kacang dia semua banyak lah daripada apa balik yang normal eh. So kita terus cuba lah. Macam biasa lah, cheese ni dia kasi lemak kan lah. Flavor makanan apa-apa. Dengan cheese dia guna mild lah. Sekadar dia macam pelekat dia je. Sebenarnya dia gooey lah. Dia macam, dia tak add flavor sangat. Dia more to add texture dengan lemak. Tu je sebenarnya. Kacang dia semua banyak lah, memang sedap. Okay, so maybe sebenarnya yang apa balik cheese ni sebenarnya kat kedai tu ada banyak flavor. Ada macam cheese coklat, cheese strawberry lah pula semua macam-macam lah. Tapi aku ambil yang cheese kosong ni sebab nak rasa cheese je. Bagi aku suka lah dia. Macam kalau makan pizza kan. Dia dah tak tarik sangat lah sebab dah sejuk. Last untuk aku adalah air. Air Katira daripada kedai nama BB Katira. Air Katira ni apa? Air Katira apa? Biji apa? Biji anggur. Biji anggur kan? Getah anggur. Getah anggur. Aku beli yang dalam botol sebab senang nak minum. Rasa dia memang creamy rasa lah. Dia punya susu pekat. Susu cair aku rasa dia letak juga. Dengan asin soda tu ada lagi lah rasa dia. Overall sedap lah. Tak sangka kadang confused lah apa dia letak dalam ni. Sebab bawah tu dia macam kriuk-kriuk tapi macam tak dapat. Straw hilang. Orang curi. Dah curi straw. Pinjam straw. Okay. Straw second hand, bandel. Kita nak try dia punya kriuk-kriuk kat bawah tu. Kriuk-kriuk dia, yang aku dapat rasa lah. Dapat rasa kacang, dapat rasa selasih. Dengan yeah. Kacang dan selasih aku rasa. Sedap lah. Memang sedap, aku memang suka air ni. Belilah daripada BB Katira. Sponsor us. Tak ada. Tak ada. Tak sponsor pun. Tapi aku memang legit suka lah. Oh, ni kuih member tadi. Dia tak habis pula.
Banyak-banyak tak habis. Lepas tu member lain yang kena habis kan. Ni ada bulan zaman sekarang pembaziran. Aku dah cakap. Ni kan ada bulan yang orang buat pembaziran. Beli weh kau habis kan lah. Ada juga. Kuih apa aku tak tahu. Aku tahu dia warna kuning. Macam custard aku. Lepas tu ada macam jelly sikit. Gagal. Ni kuih apa? Tak ada rasa macam custard. Custard. Macam custard tapi macam tak agar-agar. Custard pun tak? Custard agar-agar kot. Agar-agar tapi flavor custard. Ha, agar-agar flavor custard lah kot. So nak conclude-kan bazar apa, Kampung Baru, Kampung Cashless ni memuaskan lah sebab variety dia agak banyak. Sebab dia ada banyak section tau. Tak tahu kita pergi semua section tak. Tapi tak tahu berapa section. Tapi kita dah pergi 2 section. Dan kita dapat makan daripada 2-2 section tu lah. Makanan dia harga dia memang legit murah lah. Dengan compact tu bazar lain dia macam agak affordable lah. Dengan Kampung Baru ni pun macam food heaven lah untuk makanan-makanan tradisional. Dia macam jadi dia itu dia macam makanan ada modern sikit kan. Dia macam more to tradisional. Biasa benda ada apa Malik cheese. Tak tradisional tapi dia macam asal usul dia tradisional lah. Macam itu ada brisket lah apa tu tak langsung tak ada kemelayuan dia, kemalaysiaan dia tak ada. Kalau dapat post ni sebelum habis Ramadan, saya nak ucapkan selamat hari raya. Kalau post lepas Ramadan, selamat hari raya. Dia ada pastan raya. Ada ini lah. Alright, bye bye. Jangan lupa like, share, subscribe dan support local YouTube. Tu ada kata-kata sikit. Selamat raya Mak Zai Batin. Mini lah. Dia bagi mini lah. Tolak game di atas. I am Iron Man.